menaruh di mana? Dewa kemana aja kok hilang hari ini? Aku tadi ngopi-ngopi cantik, makan, ngomong, nungguin nih semua bermain. Gak ada yang didapat dari ngopi-ngopi cantik. Stok kosong lah. Stok lemah. Yang ada kedinginan iya gue meriang. Gue pikir lu sama mama. Ya niatnya cuma mau nganterin Luran doang sebentar. Jadi gue ikutan dulu. Nanti di Sydney Luna Park mainannya ekstrim-ekstrim. Oh iya? Itu di mana? Sydney? Itu aduh gue ada Sydney. Muter-muter ada gak? Jadi guys, setelah aku lihat-lihat, kalau Luna Park yang di Sydney tuh kayaknya lebih ekstrim. Jadi orang besarnya, dewasa, adult bisa main. Kalau di sini tuh kayaknya simple banget. Makanya I suggest kalau nanti kalian ke Australia mau main ke Luna Park, itu pilih yang di Sydney guys, jangan yang di Melbourne, oke? Lihat kanguru, because katanya Nadine, kanguru itu sebenarnya nggak ada ya? Katanya it's not in the real life, so now we're gonna see kanguru in a real life, okay? Kenapa bisa berpikiran gitu? Gak tau, karena mungkin di Indonesia nggak ada kanguru ya, Nak? Iya? Iya nggak? Lagi di zoo sekarang, kita lagi ngeliat kanguru sama binatang-binatangnya yang ada di sini. Kita mau explore lagi. Kamu suka tempat-tempat kayak gini gak sih? Suka, karena kan aku suka ini. Aku suka binatang, suka rea-rea yang gede. Aku suka kayak begini. Kanguru bilang ada kanguru bilang, nggak ada kanguru bilang. Nah itu dong, itu kelinci. Huh? Itu apa? Kelinci. Kanguru ya kanguru. Ya bener kanguru. 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 Kanguru panggil, panggil kanguru panggil. Kanguru. Ini dong bilang. Ini dong, sini dong, mau main bilang. Ada anaknya di dalam tuh. Dia gedong di perutnya, di perutnya tuh. Di perutnya tuh. Kanguru sini dong, kanguru bilang. Tuh lihat anaknya, lihat tuh, anaknya di perut tuh. Tuh, 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 lihat ya di gendong, Firas tuh. Tuh, ada anaknya tuh. Lihat ya, gak ada anaknya. Anaknya digendong. Tapi, kok di pelut? Tuh, lihat. Lihat Firas tuh. Gendong di pelutnya mamanya. Tuh, lihat. Baby. Baby sih dong, babynya. Tuh, Firas sama Nuran, kalau kanguru itu, dia gendongnya di pelutnya. Iya, dimasukin di pelut. Iya, di pelutnya dia gendong babynya. Sekarang di sini tuh ada dua binatang, ostrich sama kanguru. Kanguru itu kalau yang perempuan itu ngebawa anaknya di perutnya, laki-laki juga bisa sama. Terus kalau misalkan ostrich itu mereka gede, lehernya panjang. Mereka tuh kalau makan kayak burung lah, kayak semacam burung gitu. Itu ada banyak burung-burung tuh. Betul babynya tuh. Masuk ke belutnya lagi.
Dan kanguru ini salah satu binatang khasnya Australia selain koala. Ini pertama kali gue kesini, tadi nggak pertama kali gue ngeliat kanguru, makanya gue sebenarnya kayak males juga sih. Sebelumnya liat kanguru ya? Oh, di Sydney. Liar? Enggak, di park, di zoo juga. Oh. Udah pernah ke Sydney Zoo dan lebih bagus. Itu benar-benar kanggurunya depan mata gue kasih makan. Oh, ini enggak bisa. Ini dikandangin. Kita tuh di Jakarta di Taman Safari ada kali kangguru. Ini sampai kesian amat. Ini wild. Ini apa? Ya koala enggak ada. Udah. Iya, koala kalau mau. Sekarang ini kita di koala, di mana koalanya lagi makan, waktunya makan, jadi mereka nyelip. Kalau kita terlambat datangnya. Lebay. Oh, lebay. Aduh, gua. Lebay. Lebay emang. Ayo guys, kita lihat jerapah gitu. Jerapah bilang. Jerapahnya black and white bilang. Jawabnya baik. Ke Taman Safari ada kanguru. Astagfirullahaladzim, ajak mah ke Taman Safari. Pada kamu? Ada dong Naila Taman Safari. Ada nggak itu koala? Oh, dia udah lama koala yang nggak. Yang nggak ada koala atau kanguru ada. Duduk. Sampai close, sampai. Bang, subscribe.